أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah SWT kerana sekali lagi kita diberikan izinan oleh Allah SWT untuk bertemu pada hari ini. Alhamdulillah, kita pun baru saja selesai menunaikan salat zuhur secara berjemaah. Alhamdulillah, yang satu nikmat kepada Allah SWT kepada kita. Dan hari ini insyaAllah kita bertemu lagi di sini. Terima kasih kepada PMIM kerana masih lagi sudi untuk jumpa saya bersama untuk berkongsi sedikit sebanyak ilmu yang diberikan oleh Allah SWT. Dan hari ini kita masih lagi membicarakan tentang hati, H-A-T-I. Hati adalah tempat iman, betul kan? Hati. Dan hati juga adalah tempat apa tuan-tuan? Tempat iblis. H-A-T-I. Hati adalah tempat iblis. Dalam hati kita tuan-tuan, di situlah tempat iman kita. Dan dalam masa yang sama, hati kita bertentangan, berlawanan, ya, bertembung dengan iblis, laknatullah, dan juga kaum kerabat dia. Semuanya nak berebut benda satu, ya. Dalam hati, iman nak duduk kat situ, iblis pun nak duduk kat situ. Macam mana kita nak buat tuan-tuan? Dan dua ni adalah dianggap sebagai kuasa besar. Ha, kalau sekarang kita ni Rusia, Amerika, kuasa besar duk rebut satu daerah yang kecil saja dalam hati kita. Ya. Sebab itulah dalam peperangan ini tuan-tuan kadang-kadang ada menang ada kalah. Ya. Jadi hati kita berperang dengan iblis. Hati kita nak iman. Iblis pun nak juga hati kita. So kadang-kadang sebab itulah kadang-kadang ada masa menang, ada masa kalah. Bila menang iman, maka meningkatlah amalan kita, cantik je. Bila kalah, merudumlah amalan kita. Jadi sebab hati ni terlalu amat penting, yang menjadi rebutan dua kuasa besar tuan-tuan. Ya? Jadi sebab itulah kita amat berhati-hati insyaAllah dalam mengawal dan menjaga hati kita. Sebab seperti mana yang kita jelaskan pada bulan lepas, hati ibarat raja. Seperti mana disebut pada oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, hati itu ibarat raja. Raja ada kuasa besar. Raja ada kuasa penentu. Raja ada pengaruh. Pemimpin-pemimpin juga ada pengaruh. Ya. Kalau pengaruh kuasa yang digunakan oleh raja, oleh pemerintah untuk suruh benda baik, maka rakyat seluruhnya akan jadi baik. Sama juga dengan keadaan iman kita tuan-tuan. Iman adalah raja. Siapa rakyat jelata dia? Rakyat jelata kita ni lah. Tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut, telinga dan sebagainya. Itu dia punya tentera-tentera suruhan dia. Dan tentera-tentera suruhan kita ni, ya, amat taat kepada perintah imam dia, perintah tokenya, perintah rajanya, perintah Perdana Menterinya. Suruhlah apa benda pun, yes sir. Oh, sam'an wa ta'atan. Okey bos. Okey bos dah. Buat belaka. Bos suruh gapo pun buat belaka. Artinya punya besarlah dia punya kuasa hati kita ni tuan-tuan. Sebab itulah mudah saja kalau kita nak tengok sama ada orang tu hatinya bersih atau tidak, lihatlah apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan sepanjang hidup dia. Daripada pagi tengok hati bersih tak, hati taat ke tak. Tengok semayang subuh tadi pukul berapa. Kalau pukul 8.30 subuhnya, masalah lah tu hatinya. Kalau paginya pergi azan, masya Allah, sebelum subuh dah ada kat surau, ada kat masjid, tunggu nak azan, berebut dengan Tuan Bilal. Macam tak apa, berebut benda yang baik tuan-tuan, tak apa. Contohnya sampai, jangan sampai gocor sudah lah. Jangan masak berbuka lain. Ya? Tapi berebut untuk buat kebajikan adalah bagus. Tanda hati kita dah cantik. Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebut, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ.
berlomba-lombalah kamu untuk buat kebajikan. Lepas tu pergi bekerja pula, masuk cantik je, punch cantik je, belum pukul 8 dah masuk, alhamdulillah. Masuk bukan punch keluar balik. Ada juga kita sama-sama kerja ni tuan-tuan, faham-faham lah. Kadang-kadang berlaku, punch laju je, lepas tu keluar pun laju juga. Keluar kat mana tu? Keluar kat pintu belakang tuan-tuan. Yang depan tu tak apa lah, belakang. Sebab tu lah pejabat ni sepatutnya tak ada pintu, tak ada pintu belakang, pintu depan je. Masuk ke situ, keluar pun ke situ, insyaAllah selamat. Lepas tu pergi makan, minum, borak-borak, pukul 9 baru masuk balik kan. Itu pun menyusup ke pintu belakang juga. Itu tanda masalah dalam dalam hati. Kalau kita masuk cantik, kamu nak duduk, mana kalau nak makan pun yang sederhana, tidak mengambil masa yang panjang, itu tanda kita bersih. Buat kerja pula, Masya Allah, cantik, maka cantiklah sebenarnya dalam dalam hati kita. Jadi nak mudah je tengok. Kalau orang tu amalannya cantik, maka tanda itu hati cantik. Tapi kalau amalannya buruk, masalah dalam dalam hati. Kita dah jelaskan beberapa syarat ataupun beberapa sebab kenapa hati ini menjadi perkara penting yang dibincangkan, yang perlu diberikan perhatian. Kerana pertama, kita secara ringkas kita sebutkan sebelum kita pergi kepada perkara-perkara lain. Yang pertamanya, kenapa kita perlu cerita pasal hati ini tuan-tuan? Kerana pertamanya, ia adalah perintah Allah. Allah perintahkan kita supaya bersihkan hati. Itu yang pertama yang disebut oleh ulama. Yang kedua, yang keduanya ialah hati memberi kesan yang besar dalam setiap apa yang kita buat. Artinya, hati ini dia akan menentukan segala apa yang dibuat oleh anggota seperti mana yang kita jelaskan tadi. Baik, yang ketiga, hati jugalah menyebabkan yang kadang-kadang manusia terlalu lupa, banyak sering lupa. Dan masalah yang utama adalah masalah hati dia. Bila kita lupa pada Allah, lupa nak beribadat, lupa nak buat baik, contohnya malas nak buat ibadat, tak berapa rajin nak pergi sedekah, kedekut dan sebagainya, itu masalah hati. So bila kita ada masalah bermuncul daripada hati kita, kena buat treatment pada hati kita, kena rawat hati kita. Itu yang sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, disebutkan oleh ulama kenapa hati ini perlu diperbincangkan, selalu bincang, ialah antaranya seperti mana yang jelaskan tadi. Bagi mereka yang menuntut ilmu, hati juga adalah satu perkara yang penting nak kena jaga. Sama juga orang yang menuntut ilmu pun kena jaga, orang yang belajar ilmu ataupun orang yang mengajar ilmu pun kena jaga. Itu antaranya. Kemudian yang kelimanya, hati juga adalah penentu sama ada kita ni jadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Hati tuan-tuan. Jadi sebab itulah pentingnya kenapa kita perlu jaga hati. Baik tuan-tuan. Kalau kita katakan hati, kita boleh bersetuju lah, kita boleh bersetuju bahawa hati adalah punca segala-galanya. Baik. Sekarang ni dalam hati kita ada berbagai-bagai. Dalam hati kita tuan-tuan, Allah Taala beri dua pilihan setiap masa. Seperti mana disebut oleh Allah Taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam hati kita ni dalam setiap masa. Setiap masa tuan-tuan, dia macam saya sebut kata dia awal tadi, dia akan ada sentiasa pertembungan, perlawanan di antara iman kita dengan iblis, iman dengan syaitan. Bila Allah Taala berikan ilham, mana ilham sekarang bukan Allah Taala beri, Allah Taala sentiasa memberi ilham yang baik, tapi kita akan ada persaingan di antara dua ilham. Allah Taala sebut, maka Allah Taala akan beri ilham, maknanya dibuka ruang pemikiran kita untuk mendapat dua ilham. Pertamanya fujuraha, itu syaitan iblis lah. Kemudian wataqwaha, dan ketakwaan. Dalam kita duduk dalam surau masjid ni pun syaitan datang. Boh, boring lah boh, ceramah-ceramah ni apa benda ni. Boh ngatuk tu boh. Jadi tidur. Ilham kan? Ilham. Kita boleh pilih tak? Nak ikut ke tak? Boleh kan? Boleh. Lalu kita kata, no, tak boleh tidur. Ini majlis ilmu, wajib belajar. Kita berlawan dengan ilmu, dengan apa? Dengan nafsu kita. Maka nafsu kita yang baik akan menang, iman akan meningkat. Contohnya, itu ilham. Kita boleh buat pilihan. Kita pergi kerja macam kita relate balik dengan pekerjaan. Okey, kita boleh pilihan, buat pilihan sama ada kita nak pergi awal, kita nak pergi lewat. Pilihan. Bila kita bekerja, bos tak ada. Okey, nak kerja betul-betul ke tak? Pilihan. Ilham sentiasa ada. Jadi
dia sentiasa ada pertembungan di antara baik dan buruk, iman dan juga kufur, dan antara iman juga dengan iblis. Jadi sebab itulah kita perlu jaga hati kita ni supaya tidak menyeleweng. Baik. Jadi seperti mana yang kita jelaskan tadi, yang kelima tadi kita sebutkan ialah punca, maknanya kebahagiaan kita dunia akhirat adalah terletak dalam hati kita. Ya, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala kan yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tidak akan melihat kepada diri kamu, tubuh kita. Wah, ada orang tubuh masya-Allah angkat besi. Panggil Abang Sadul ada Abang Sadul Badan hebat masya-Allah, dia punya kekuatan luar biasa. Kalau gusti ke tinju memang menang. Macam kisah Mahali Joe Bagner dulu lah, zaman dulu-dulu kan. Memang hebat, orang respect body dia masya-Allah. Tapi Allah heran? Tak heran pun. Allah tak ambil kira pun. Badan kita sahihnya tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Taala. Begitu juga ila suwarikum, rupa kamu. Tak kisah tuan-tuan, rupa kita macam mana pun tak kisah, tak penting langsung pada Allah Subhanahu Taala. Manusia mungkinlah, manusia mungkin menilai rupa dan sebagainya, tapi bagi Allah langsung tidak ada nilai. Jadi kalau orang yang ada tubuh badan sehat, budak tambah badan yang masya-Allah gagah perkasa, tak payah nak bangga sebab Allah Taala tak heran pun. Orang yang ada rupa badan yang cantik, ratu cantik contohnya, rupa yang handsome dan sebagainya, tak payah heran. Kerana itu Allah Taala tak langsung tak nilai pun. Yang Allah nilai pun dia, yang cantik pada Allah Taala pun dia, yang indah pada Allah pun dia, qulubikum wa a'malikum. Hati kita mau bersih, hati kita mau baik, hati kita kena sucikan daripada benda-benda yang tidak baik. Suci daripada pertamanya ialah syirik. Jangan ada sekali-kali dalam hati kita syirik kepada Allah. Jangan ada langsung hasad dengki dalam hati kita, bersihlah. Jangan kita ada tamak, jangan kita ada halaba dan sebagainya. Semua sifat-sifat yang buruk itu akan menyebabkan hati kita gelap dan kotor. Bila gelap dan kotor, Allah tak tengok kita. Walaupun sehebat mana harta kita, walau sehebat mana kedudukan kita, walau sejati mana rupa kita, itu langsung tidak ada nilai di sisi Allah. Satu lagi apa dia selepas hati? A'malikum, amalan kita yang dilihat oleh Allah. Biarlah rupa kita gelap gelemak atau kelatan, walaupun kita rupa kita tak cantik, tak handsome, walaupun kita ni kata orang kuli-kuli biasa, kerja-kerja biasa je, tak kisah tuan-tuan, sebab itu tak ada nilai di sisi Allah. Yang menilai kita adalah Allah SWT. Bukan rupa kita, bukan kedudukan kita, bukan pangkat kita, bukan gaji kita, bukan kereta mewah kita, bukan rumah besar kita, tak, langsung tak ada nilai. Yang dinilai, dilihat Allah Ta'ala ialah hati kita yang bersih dan taat kepada Allah, dan juga amalan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling hebat di sisi Allah ialah orang-orang yang atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kamu. Tuan-tuan, dia nak jaga hati, kita kena dekatkan diri kita dengan Allah SWT, sebab tak ada ubat tempat lain. Kalau kita sakit hati, ada dengki. Contohnya, ketika kita pun pergi ke hospital, doktor, saya ni sakit hati. Macam mana sakit hati tu? Saya ni selalu dengki ke orang lah, doktor. Boleh doktor tolong buat operasi, tak kisahlah. Boleh? Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Yang boleh mengubat hati ialah dengan keadaan inilah, tuan-tuan. Ini kita berada di surau masjid, dengar ilmu dan sebagainya. Ini adalah sebenarnya kita sedang berada dalam rawatan tanpa kita sedar. Kita sedang merawat hati-hati kita ni sebenarnya, tuan-tuan. Seolah-olah masuk dalam masjid ni dah masuk mesin tadi. Dah scan, dah start scan. Dalam kita duduk-duduk ni sebenarnya rawatan itu berjalan, tuan-tuan. Rawatan itu sedang berjalan tanpa kita sedar. Sebab bila kita masuk dalam masjid saja, subhanallah, masjid ialah rumah Allah, Baitullah, dipenuhi oleh para malaikat. Malaikat yang sentiasa mendoakan kita, subhanallah. Kalau kita doa payah mustajab, sebab apa? Sebab kita ni banyak dosa. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan kisah seorang lelaki, tuan-tuan, seorang lelaki yang berdoa pada Allah,
Ya Rab, Ya Rab. Berdoa pada Allah, minta macam-macam dengan Allah. Ini pun kita biasa minta doa eh. Tapi yang biasa kita minta doanya tuan-tuan, masa bila? Yang serius kita minta. Masa terdesak lah eh. Bila? Bila terdesak. Kalau masa biasa-biasa ni, angkat tangan lebih-lebih kurang je. Yeah? Masa akhir-akhir bulan dapat gaji kan tuan? Dapat gaji, doa dia lebih kurang je. Alhamdulillah. Yeah? Masa tengah bulan tuan-tuan dah habis gaji, masa tu serius minta. Menangis pun ada. Tengok, beza tuan-tuan eh? Doa masa dapat gaji, doa masa sebelum habis gaji, lain. Dia punya khusyuk maksyuk dia lain pun beza. Eh? Sebab itulah kita kalau boleh, dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kerana bila doa para malaikat ni mesti mustajab. Ya? Apabila kita bila malaikat berdoa, insya-Allah doa dia akan mustajab. Apa? Malaikat dia masuk. Malaikat ni tak buat dosa. Kita doa banyak tapi banyak buat dosa juga. Sebab itulah dosa, apa nama ni, dosa itu sebenarnya menghalang doa kita daripada mustajab. Tidak macam para malaikat. Ya? Jadi Nabi sebut dalam hadis yang saya sebutkan di awal tadi, ya, ada orang yang doa, ya, tapi Nabi sebut apa dia? Wa mat'amuhu haram. Doa makan haram. Macam mana makan haram? Mudah ya tuan-tuan. Ada ulama kata, kalau kita kerja tak betul, kalau kita kerja curi-curi tulang, maka sebahagian daripada tempat yang kita curi tulang tu haram. Tuan-tuan? Ya? Tapi kat sini insyaAllah lah, ini tak berlaku lah, saya cerita tempat lain lah tuan-tuan. Eh? Di sini Alhamdulillah, kan? InsyaAllah, mudah-mudahan. Eh? Artinya apa lagi yang haram? Kalau kita makan, hasil daripada tikam nombor ekor contohnya, itu memang sah lah, jelas lah. Eh? Apa lagi yang haram? Riba tuan-tuan, ramai orang simpan duit di bank-bank konvensional, bank-bank yang tidak Islam. Tak boleh, haram. Bukan haram ambil tuan-tuan. Contohlah kita ambil satu bank yang tidak islami. Kita simpan duit, tak banyaklah sejuta ya tuan-tuan. Banyaklah sejuta? Banyak lah, bagi kita banyak bagi orang yang ada puluh-puluh juta tak banyak tuan-tuan. Sikit je macam singgit je sejuta bagi dia kan. Simpan duit dalam bank konvensional yang bukan Islam. Yang tidak ada nama islami di hujungnya. Setiap tahun dia bagi dividen kan tuan-tuan. Bagi keuntungan interest INT dia masuk dalam buku akaun kita. Berapa? Tak banyaklah. RM4. Kita pun kata, okey tak apalah ambil. Ambil tak apa tuan-tuan. Pakai tak boleh. Simpan di bank konvensional boleh tak? Boleh simpan dekat dalam bank konvensional, kata ulama. Tetapi tidak boleh mengambil keuntungan daripada situ. Kalau kita ambil, haram. Haram jadi darah daging. Bila jadi darah daging, maka Allah kata, Nabi kata apa? Kullu lahmin nabata min haram fannaru awdabi. Daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka Nabi kata fannar aula bih, maka nerakalah lebih utama baginya. Sebab apa? Bila kita makan jadi darah daging tuan-tuan. Dan jadi darah daging, bila jadi darah daging dia tak boleh bersih dah. Bersihnya macam mana? Bakar je lah. Itu ubat dia, bakar oleh azbillah dalam dan api yang panas membara dari akhirat. Dan sebab itulah kita kena jaga makan minum kita tuan-tuan eh. Baik, kita berbalik kepada hadis yang kita sebutkan tadi. Hadis yang doa tentang doa tadi, maqamu haram wa mashrabu haram. Makan pun haram, minum pun haram, wa malbasu haram. Pakaian pun haram juga. Bukan pakaian ihram kan? Pakaian ihram tak buat, ni pakaian haram. Pakaian yang terhasil daripada sumber yang haram. Macam tadilah, pergi tikam nombor ekor, ambil duit interest dan sebagainya, beli pakaian, beri pakaian kepada anak. Contohnya, fa anna yustajabula. Macam manalah Allah Taala nak makbul doa kamu? Jadi tuan-tuan, kalau ditakdirkan doa kita tak mustajab, maka antara perkara yang kita kena check, kena buat screening ialah tengok makanan kita. Sama juga kalau kita tengok anak kita degil, anak kita tak dengar nasihat, ya, anak kita payah nak ajar, benuk kata orang Kelantan, payah nak ajar. Maka apa yang perlu kita lihat antaranya ialah lihat sumber makanan yang kita bawa balik tuan-tuan. Ya, kadang-kadang sebab benda yang haram ini dimasukkan dalam hati kita, hati anak kita, dia akan menjadikan hati dia terhalang daripada mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu kita tentang doa tadi ya. Ada kaitan juga dengan hati ya tuan-tuan. Baik.
Kemudian seterusnya, seterusnya kita lihat di antara tempat-tempat yang sentiasa perlu kita berhati-hati. Tempat-tempat yang mana hati kita sentiasa diduga. Hati kita sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kata ulama, al-ibadah wa kaifa al-muhafadhah 'alayha wa ada'aha bisyakl al-matlub. Okey, maksud dia tuan-tuan, ibadat. Perkara yang utama antara yang disebut oleh ulama di sini yang nak kena jaga tentang hati kita ialah bila ia berkaitan dengan ibadat. Ibadatnya apa dia tuan-tuan? Bukan ibadat yang zahir saja. Ibadat zahir ni macam kita tengok solat lah. Solat, haji, puasa tu yang ibadat yang pada zahirnya orang dah tahu, oh ini ibadat. Tapi ada lagi benda-benda lain yang juga dikira sebagai ibadat. Yang dikira sebagai ibadat walaupun pada zahirnya tak macam ibadat. Contoh mudah, makan tuan-tuan. Makan harus, makan tidak dianggap sebagai ibadat pada zahirnya. Tapi dia boleh dijadikan ibadat dengan cara macam mana? Pertama, kita makan makanan halal. Makanan halal dituntut oleh Allah, maka kita makan makanan halal kerana ia tuntutan Allah, maka dia jadi ibadat. Makan ibadat untuk kita pergi bekerja untuk mencari rezeki, maka dia jadi ibadat dengan niat kita untuk makan kerana nak cari redha Allah. Contohnya, makan juga untuk kita, contoh makan ketika berbuka puasa, makan ibadat contohnya. Jadi sebab itulah pertama sekali benda yang apa nama yang kita nak jaga hati kita ialah tentang ibadat. Sebab apa? Bila kita buat ibadat, sebagai contoh kita ni orang yang taat dah ni, alhamdulillah sembahyang kita jaga, ibadat kita jaga, zikir pun kita jaga, sembahyang sunat pun kita jaga, alhamdulillah. Cerita menyentuh tentang sembahyang sunat tuan-tuan, kadang-kadang saya kagum dengan ramai orang. Kagum macam mana tuan-tuan? Lepas Allahu Akbar, assalamualaikum, assalamualaikum, terus cabut. Saya respect orang macam ni tuan-tuan. Respect sebab apa? Saya tengok dia punya keyakinan dia tentang ibadat yang dia buat tu cukup sempurna, hebat. Artinya kalau kita semayang Allahu Akbar, semayang sunat pun tak, apa tak tu, maknanya kita apa? Ya Allah, memang aku confident 100% dah markah aku dapat ni daripada semayang. Itu maksud dia lebih kurang lah. Sebab apa? Sebab orang yang merasakan dirinya tidak sempurna sahaja yang nak semayang sunat. Buat apa semayang sunat kalau kita dah semayang kita dah sempurna? Buat apa kita nak tampal-tampal kalau pakaian kita dah cantik? Yang tampal-tampal ni, yang orang tampal ni pakaian koyak betul kan? Tuan-tuan? Yang koyak kan? Yang dah baik macam dia dah tampal? Itu ada juga jenis tampal macam tu. Yang cantik di koyak pun ada juga. Macam-macam manusia ni kan? Yang tak koyak ditampal. Yang tak koyak pun dikoyakkan macam-macam. Jadi orang yang tidak solat sunat artinya dia adalah orang yang yakin bahawa amalan dia 100% baik, diterima oleh Allah tanpa ada sebarang kecacatan. Bagi saya tuan-tuan, saya tak sempurna. Saya rasa sembahyang saya markah nak bagi 50 pun saya tak berani. Kalau boleh bagi markah sendiri kadang-kadang, subhanallah, ya Allah, minta maaf, minta ampun, ya Allah, lemah kita. Ibadat sembahyang Allahu Akbar kadang-kadang dah ceramah dah tuan-tuan. Yang malu datang nak ceramah kadang-kadang Allahu Akbar dah start ceramah dah. Itu masalah dia. Jadi itu pun masalah. Pada ceramah tu baik, baik tuan-tuan, tapi pemikiran kita, otak kita ni bila kita start nak buat ibadat, syaitan mula bawa macam-macam benda. Macam-macam benda. Kata orang bila kita solat ni tuan-tuan, kalau kita ada kunci yang tertinggal, dah lama masa kecil-kecil tu yang kunci lah. Jumpa tu. Dahsyatnya. Dahsyatnya syaitan tu dia bongkar habis apa benda-benda yang lama-lama dah berlaku dalam hidup kita, di bawah cantik nampak, sempurna yang nampak. Rosak sembahyang kita. Jadi kalau kita rasa solat kita tak sempurna, maka solat-solat sunat adalah antara solat yang perlu kita buat. Supaya apa? Supaya kita dapat tampal-tampal kerosakan-kerosakan solat-solat yang wajib kita. Baik tuan-tuan, berbalik kepada ibadat tadi, kenapa hati kita kena jaga? Mudah saja, kita pernah sentuh perkara ini beberapa kali. Ibadat adalah perintah Allah. Ibadat adalah menghampirkan kita pada Allah. Ibadat juga sepatutnya boleh mensucikan diri kita, mensucikan hati kita. Tapi kadang-kadang ramai orang buat ibadat, makin buat ibadat, makin gelap hatinya. Makin dia buat ibadat, makin kotor hatinya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada penyakit-penyakit dalam hatinya. Ibadat cantik, semaya Allahu Akbar,
nampak luar tu Masya Allah ileng-ileng kepala. Kadang-kadang nampak menangis tuan-tuan, Allah boleh ni air mata tuan-tuan. Rupanya bukan ikhlasnya pun, ataupun dia menangis bukan kerana takut pada Allah. Saya ada satu cerita menarik tuan-tuan. Masa saya kecil dulu, ayah saya, almarhum ayah, selalu bawa pergi keluarlah, dakwah dan sebagainya. Jadi satu hari saya pergi ke masjid. Saya heran sangat tengok seorang pemuda ni, bila dia solat je saya pergi gini-gini pula nangis. Esok-esok nangis tuan-tuan. Saya pun kagum lah. Saya kata, ya Allah, aku selama ni solat macam-macam pun tak mudahkan khusyuk. Dia ni memang khusyuk semua lah. Bagi saya nampak zahirnya khusyuk lah, menangis-nangis kan. Lepas tu saya pun nak tanya juga ras dia ni. Kena belajar ni, hebat ni awak ni. Saya pun pergi lah jumpa dia. Bang-bang, masa tu masa muda lah, masa kecil ya. Itu baik-baik abang lah. Saya tanya, bang, Masya Allah, abang ni hebat. Saya tengok abang semayang, khusyuknya, Masya Allah. Apa betul abang? Saya pun tanya dia kan, nak belajar. Oh, mudah je kata dia. Wish, itu mudah nak khusyuk semayang ni. Tok-tok guru kita sebelum dia cakap, khusyuk ni payah. Mudah je kata dia. Saya ni berpisah dengan mak dah lama dah. Berpisah dengan mak lama. Jadi setiap kali semayang saya ingat mak saya. Bila saya ni ingat mak saya, saya menangis. Oh macam tu rupanya. Ya ke cara khusyuk ke macam tu tuan-tuan? Tak khusyuk. Jawab je tak. Tak khusyuk. Khusyuk ni bukan makna kita menangis. Menangis kalau sebab takut Allah, takut azab Allah, rasa kehebatan Allah, maka kita menangis. Itu khusyuk lah. Tapi Allahu Akbar, sedih baru bercerai dan semayang, khusyuk tak khusyuk tuan-tuan? Contoh Allahu Akbar baru lepas buang kerja menangis, tak khusyuk tuan-tuan? Tak khusyuk. Khusyuk ni dia kena ada kaitan dengan Allah, takut pada Allah, barulah namanya khusyuk. Jadi ibadat ni tuan-tuan, walaupun kadang-kadang kita semayang khusyuk cantik, alhamdulillah, syaitan masih lagi cuba nak goda kita, nak rosakkan amalan kita. Supaya apa? Supaya amalan kita yang kita buat walaupun cantik macam mana pun, dia akan cuba rosak supaya kita ni tak dapat pahala. Kalau setakat tak dapat pahala masih okey. Buat solat Allahu Akbar, semayang zuhur, jemaah semua sekali, tak dapat pahala okey lagi, tak apa. Masalah yang lebih besar ialah bila kita tidak ikhlas, bila kita riak, kita akan dapat pahala. Kita akan dapat dosa. Sebab riak itu adalah satu dosa. Orang sebetulnya kita dah sebut beberapa kali, tapi saya suka untuk menyebut untuk beberapa kali supaya kita lebih ingat. Ramai orang yang di satu ketika di pada mahsyar nanti Allah Taala akan bawa tiga golongan manusia. Yang hebat-hebat pada golongan manusia antaranya orang yang berjihad di jalan Allah, mati di jalan Allah. Mati perang dalam jihad, perang mati, tapi bila jumpa Allah, Allah kata kamu bohong, kamu berjuang bukan kerana kamu nak juang, nak menegakkan agama Allah, tapi nak suruh tengok, nak suruh puji kamu supaya kata kamu ni orang pahlawan. Bawa mereka dalam api neraka kata Allah. Ada orang yang berilmu, ilmunya Masya Allah hebat pada pandangan manusia, berceramah sana sini, orang tengok juta-juta, ribu-ribu contohnya. Tapi bila bawa pada depan Allah, Allah kata kamu bohong, kamu menyebarkan ilmu bukan kenapa. Hari ini tuan-tuan pergi ceramah dapat duit, ada setengah-setengah 4-5 ribu pergi ceramah tuan-tuan. Kalau itu niat dia, walaupun bagi duit tidak semestinya kita tak boleh ikhlas. Macam kita kerja. Kita kerja orang bagi je gaji tuan-tuan. Ada ke tak ada gaji? Ada kan? Semua kerja dapat gaji kan? Tapi dengan dapat gaji, adakah kita tak boleh ikhlas? Boleh. Masih boleh kita buat ikhlas. Ikhlas artinya kita buat dengan baik lah. Sebab orang dah bayar gaji kita bayar, bekerja dengan baik, perform dengan baik, maka kita akan dapat pahala. Sama juga orang ceramah, orang bagi duit, ada kata dapat pahala, dapat pahala, tapi jangan itu matlamatnya. Ada saya dengar ulama-ulama sebagai yang hebat-hebat ni, yang ulama-ulama yang bertaraf selebriti lah biasanya. Kalau tak dapat 5,000 tuan-tuan, saya sibuk. Telefon ni. Kalau setakat 1,000-2,000, sorry saya sibuk. 5,000 ke atas insya-Allah saya akan cuba mengosongkan jadual saya. Lain kan? Kalau kita berceramah untuk dapat duit, maka kita sudah tidak ikhlas. Bila kita tidak ikhlas, kita kadang buat dosa.
Nampak Masya Allah ceramah hebat, tapi akhirnya dapat dosa kepada Allah SWT. Ruginya tuan-tuan. Ada juga orang yang menderma sedekah, infak di jalan Allah, pada zahirnya habis duit, yeah? Tapi akhirnya apa? Bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Kenapa? Kerana tidak ikhlas. Dia bawa di hadapan Allah, ya Allah aku derma, aku infak di jalan Allah. Allah kata kamu bohong. Kamu buat kerana nak suruh orang puji, kata kamu dermawan, pun tak dapat pahala. Lepas tu saya sebutkan tadi tuan-tuan, kalau tak dapat pahala saja tak apa, tapi jangan sampai kita dapat, kita dapat dosa. Baik tuan-tuan, namun Allah SWT. Seterusnya, ya? Seterusnya disebutkan dalam ibadat tadi, ya? Dalam ibadat tadi kita kena beri perhatian tuan-tuan, ya? Sebab dalam ibadat kita kena jaga setiap amal-amal kita ni, ya? Supaya ianya diterima oleh Allah. Biar amalan sikit tuan-tuan, tak apa. Bila, jangan malulah. Contohnya kalau lah, contohnya kita di ujung-ujung bulan pergi masjid, orang keluar RM10 derma, orang keluar RM50 derma. Kita ada 50 sen je tuan-tuan dalam poket. Ya, 50 sen je. Berlaku tuan-tuan, kadang-kadang berlaku, ya. Kadang-kadang, bukan tak ada duit banyak kat rumah tu, ibu-ibu. Cuma dalam poket pada masa tu je ada 50 sen. Ya. Segan ni nak masuk kuat tabung bunyi kan, kedekan bunyi kan. Malu tak apalah tuan-tuan, tak malu. Kadang-kadang 50 sen kita ni lebih berharga daripada RM50 orang bagi. Kalau yang RM50 itu tak ikhlas, tak apalah, bunyi pun bunyilah, bismillah, pejam mata, tutup telinga tuan-tuan, teng, tak apalah. Asal ikhlas, kerana nilainya adalah lebih tinggi kepada Allah SWT. This is Allah, kalau kita buat dengan penuh keikhlasan. Tapi kalau kita letak RM50, ikhlas pula, janganlah bagi RM50, kenalah bagi RM50, ha? Sebab RM50 yang ikhlas itu jauh lebih besar nilainya di sisi Allah SWT. Jadi tuan-tuan, minta Allah SWT, jadi hati kita ni kena jaga bila kita buat ibadah, ya. Baik, yang keduanya ialah ketika kita melaksanakan dakwah. Okey, bila cerita tentang dakwah ni tuan-tuan, jangan kita nampak orang dakwah aje. Jangan kita nampak ustaz-ustaz je berdakwah. Kita di pejabat pun boleh berdakwah. Macam mana tak dakwahkan dekat pejabat, mudah aje. Kalau contohlah, ini mungkin tak berlaku di sini insya-Allah. Sekarang ni trend, ya. Trend orang suka main game Pokemon. Ada setengah tempat main Pokemon tuan-tuan. Tengah-tengah bekerja ni, Pokemon dia. Contoh, kita pun nampak. So apa kita buat? Dakwah. Kita tegur dia. Eh Mat, ada nama Mat, terang kau Mat sini lah, Mat lain, eh. Eh Mat, kau tak payah lah. Ni masa kerja nak main, boleh main, tapi lepas kerja lah. Dakwah tuan-tuan. Dakwah. Mudah je. Pada masa waktu solat contohnya, waktu solat, sampai waktu solat, jom solat kita, cukup, dakwah dah tu. Walaupun sekecil-kecil itu dakwahnya, tapi kesannya besar. Sebab dakwah yang sedikit itu kadang-kadang boleh merubah manusia. Jadi sebab itulah tuan-tuan, dalam dakwah juga, dalam kita menyeru manusia bil ma'ruf wa nahyil munkar, nahi pada munkar, maka jiwa hati kita pun kena jaga. Hati kita kena jaga. Sebab apa? Kalau kita buat bukan kerana Allah, maka kita bukan saja tak dapat pahala, tapi kita juga berdosa di sisi Allah SWT. Jadi tuan-tuan, kepada Allah SWT, ya, itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir yang kita akan sebut sini pada hari ini, ya, ialah yang pertamanya, apabila berlakunya khilaf ataupun jadal. Dalam kehidupan kita ni kadang-kadang kita dengan bos pun kadang-kadang ada berlaku tak sekepala tuan-tuan. Jadi bila sampai bab-bab yang khilaf ini, bab-bab yang tak sepenangan ni, maka kena jaga hati. Kadang-kadang kita tak suka dengan bos. Bos suruh macam-macam. Memanglah kerja bos suruh, kan. Ya, yang kita yang bawah ni tukar buat, kan. Betul, eh? Kita bila dapat kredit, bos dapat banyak, eh? Banyak sikit lah. Ya, contoh. Nah, tapi pun bukan kat sini lah, tempat lain lah tu. Ya? Jadi dalam kita berjidal, bila kita ada percanggahan pendapat, kita kena jaga adab dia. Contoh dengan bos. Tak boleh. Eh bos, saya tak setuju. Bos tak betul. Salah. Masalah apa tu? Masalah kenapa kita cakap macam tu? Masalah hati. Masalahnya kita, saya dah kerja bos. Bos baru kerja masuk 45 bulan. Memang tu jadi bos sebab kelulusan bos tinggi. Saya dah 40 tahun bos. Bulan depan nak pencen dah. Saya pengalaman lagi banyak pada bos. Kadang berlaku tak dalam pejabat? Berlaku tuan-tuan. Tak boleh. Masalah apa? Hati tu. Ada masalah hati. Kalau hati yang baik, okey. Apa dia buat? Dia akan pergi jumpa bos. Pada pandangan saya lah. Ini pandangan saja bos. Tapi kalau bos tak setuju, tak apalah. Ya, ini pandangan saya. Bagi pandangan dengan baik. Tawaduk, tak apa. Kita banyak pengalaman pun. Kerana itu adalah
cara dan kaedah kita menjaga hati kita. Ya tuan-tuan, itulah beberapa tempat yang kita perlu berhati-hati, dan kita ada beberapa lagi tempat-tempat yang menjadi fokus utama untuk kita jaga hati kita dalam kita melakukan amalan-amalan seharian kita. Dan sekarang itulah untuk pertemuan kita pada kali ini, insya-Allah. Yang baik kepada Allah SWT, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Ya, saya mohon jutaan kemaafan di atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aku lukau lihala wa astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.